Satu kali engkau masih ku maafkan, berbagai alasan bisa ku terima. Tiga kali tak tahu diri, lebih baik engkau pergi berkali-kali kau sakiti. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku berkali-kali ditemenin sama Reger yang di sini. Sesuai permintaan subreker aku semuanya nih ya. Hari ini, wah ini banyak banget yang mintain kita buat reaksi video satu ini. Betul sekali. Sampai ada yang ngasih linknya. Keren banget. Betul, luar biasa Sel. Kita cakep, terima kasih banyak Sel Vito. Dan kita juga langsung dong gercep ya. Gercep kan? Dong, karena kalau udah ngasih tahu judul lagunya, lokasinya di mana, channelnya siapa, lengkap banget. Beneran ya, kasih tahu buat kita ya. Betul sekali. Ada selfie nyanyi off air di Kolaka nyanyiin lagu single terbarunya. Betul. Berkali-kali. Ini jujur li berkali-kali ini masih sangat sering aku dengarkan dan terngiang-ngiang. Dan aku suka nyanyiin lagu ini. Betul. Suka banget aku nyanyiin lagu ini, cuma memang gak pernah live sih nyanyiinnya. Ya iseng-iseng ada karaokean di rumah nyanyi lagu ini. Enak banget. Enak banget. Ini gimana kalau Cepi nyanyiin lagu secara off air ya? Betul. Langsung aja kita tontonin. Selfie ama berkali-kali. Ini musiknya live ya. Ini aku surprise-nya berkali-kali ini. Musiknya live, Cepi nyanyinya baru berkali. Beuh, itu menggelegar. Ini enaknya kalau live gini ya musiknya. Apalagi ada RAL gitu. Iya. Kita bisa akrobat panjangin kemana aja. Kalau Nasar dapat ngegini 2 menit RAL doang. RAL doang. Saya edit kalau Nasar. I love it, di sini benar-benar maksimal banget dimaininnya. Yeah. Ini panggung gede, musik live kayak gini, vibe-nya pasti lebih dapat dibanding minus one ya. Gila. Cengkoknya. Aduh. Enak banget kalau udah mainin cengkok Cepi ini, udah enak banget.
Itu loh, aku sudah tak berada itu dia lagi. Ya. Oh. Aduh. Ngeri gak sih itu cengkok? Kreteng banget, kreteng. Lagu ini tuh, aduh gila sih. Gila sih, ini enak banget. Ada apa itu? Ada apa ya? Gak tahu deh, gak tahu. Kayak masuk, keluar lagi. Ini jadi kepo nih, ada apaan? Yang tahu tadi apa ya? Iya, ada penasaran sih. Ah, gitu ya. Nyamper cepi kayaknya ya. Iya, nyamper cepi kayaknya. Ah. Dengar tadi berbagai gila. Mendayunya enak banget. Tipis-tipis kasih kejutan sama Cepi selfie. Tapi enak banget tuh. Aduh. Oh. Gila sih ya Cepi ngasih-ngasih ini. Aduh gila, enak banget maininnya. Ditarik-tarik itu enak loh. Gila. Gils, ini enak banget. Mainin cengkoknya. Aduh, keluar yang keluar juga cengkoknya enak banget. Ada penonton naik. Siapa ini? Wow, calon nih. Tolong Selvita yang tahu kasih info anak ini siapa? Saha. Ini bibit banget ini. Bibit loh ini. Calon-calon ini penerusnya Cepi juga ini. Suaranya udah endol. Iya loh. Dangdut banget loh. Tuh Cepi ini. Putri. Oh. Kan Nika. Bukan lain, itu Putri Senari. Lain Putri. Oh, beda Putri ya. Hebat lo bisa naik panggung gede gini tanpa dipanggil gitu. Aku penasaran Putri ini kayaknya memang udah sering nyanyi kali di sana apa ya? Apa siapa? Putri Indonesia. Enggak, Putri ini. Mentalnya ada gitu yes. Maksudnya. Oh! Dia mau foto kayaknya sama Cepi. Aduh, ini dimainin banget.
lagu Orinya juga udah menggila ya. Bener-bener. Ini dipakai di off air kayak gini lebih menggila lagi. Aduh. Ini suara putrinya ini. Iya kan tuh, iya kan. Enak loh. Cantik juga banget ya. Gila ini kayaknya masih kecil ya, tapi cengkoknya itu udah jadi gitu ya kan. Itu sih yang aku salut ya sama anak-anak sekarang itu yang masih kecil di bawah. Di bawah anak kontes lah ibaratnya dari bawah 14-15 tahun tuh suaranya tuh udah yang benar-benar bercengkok banget. Yeah. Udah tahu loh dia tuh nyengkokin lagu, menjiwai lagu, ngenakin lagu gitu. Ya. Beda banget sama generasi-generasi kita-kita yang dulu ya, nih gitu kan. Nah, sekarang tuh memang jauh lebih hebat, jauh lebih maju, lebih kreatif. Lebih kreatif. Gitu. Ya, aku akuin itu beneran. Begitu cengkongnya. Kita we. Tunggu kamu di mana Indonesia bisa, MNC bisa, terserah. RCTI, global manapun. Ya pasti kamu harus nasional Jakarta lah gitu ya. Betul. Kontes, ikut kontes. Oh, tolong, ini bukan akrobat lagi cengkongnya. Apa namanya? Apa lagi namanya? Koprol. Oh. Gila Cepi ya. Awal-awal memang kita makin belakang makin iya. Wow. Ini version best banget sih menurut aku. Cepi maininnya enak banget, improve-nya, cengkoknya di sini benar-benar enak banget. Ya tadi karena aku bilang pertama-tama tadi masih agak sedikit original ya, nggak original banget dia nyanyinya ya. Dari awal tuh udah dikasih bumbu-bumbu racun sama Cepi. Belum tancap gas tapi ya. Belum tancap gas. Tapi ini setelah ref tadi, gila sih, benar-benar tancap gas banget, benar-benar koprol. Iya, bukan akrobat lagi tadi itu, bukan atraksi lagi, nggak tahu apa istilahnya, udah parah banget, woy. Parah cengkongnya, parah. Aduh, ini kalau keriting itu keriting gimbal. Betul. Dan aku salutnya apa coba? Biasanya kan ada penyanyi misalnya cengkoknya banyak. Kedengarannya tuh kayak batuk. Ini apa sih kagak enak. Iya. Tapi Cepi tuh nggak kayak gitu loh, sumpah di kuping aku. Karena nggak berlebihan, nggak tepat iya, gitu loh cengkoknya. Cepi tuh gitu. Naroknya tuh benar-benar kayak. Tadi aja. Kalau ranjau tuh tepat sasaran istilahnya. Iya. Terus sekarang dimasukin sama si Putri nih, cimen panggung. Saya si Putri, Enggak. Putri. Anak kecil dari Kolaka ini benar-benar aku bilangin ini bibit juga nih ya asetnya. Buat daerah Kolaka nih bisa menjadi Kolaka belum ada kan? Ada belum ya? Iya, kayaknya. 3 besar atau 5 besar lah gitu ya kayaknya. Ya, Putri menjadi top 3-nya di ajang apa gitu. Iya, bisa di Indonesia. Bukan. Karena suaranya kita dengar cengkoknya udah oke sih, udah oke banget gitu cengkok. Iya, dia udah punya apa namanya? Gak apa-apa ya, kita nilai juga putrinya ya. Karakter apa sih namanya? Apa sih namanya? Soul of the Soul-nya kayak apa sih intinya barangnya tuh udah bagus gitu. Oh, packaging-nya udah oke. Punya materinya tuh udah bagus gitu. Udah bagus. Ya tinggal
perkembangannya aja gitu. Poles-poles ya, tipis-tipis udah nih bisa apalagi maju sih. Masih muda kayak gini masih enak banget istilahnya mau bikin ke kanan ke kiri ya, gitu, bikin karakter apa gitu mesti. Tinggal kita tunggu aja, mungkin aja Putri bisa jadi penerusnya Cepi nanti ya. Cengkoknya yang aduhai nih aku bilang. Kan? Dua-duanya aduhai beneran. Cepi juga makin aduhai makin ke belakang aduhai, Putri juga aduhai banget. Bukan lagi. Kalau kalian juga aduhai banget tapi kalau subrek. Kalau subrek enggak aduhai. Enggak aduhai. Jadi kalau aduhai subrek aja subrek. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke sebuah sosial media, Pak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.